Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur dan juga dimurahkan dengan rezeki, mudah-mudahan dengan umur yang panjang dan juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab kita di muka surat 262 262 kita berhenti di perkataannya seseorang manusia. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Seorang manusia yang dapat menikmati dengan akidah beriman kepada qadar Allah, meyakini bahawa apa yang menimpa mengenainya, yang menimpa dengan makna mengenainya, ia tidak akan menyimpang darinya. Meyakini bahawa sekiranya umat manusia bersepakat untuk mengenakan kemudaratan, maka pasti tidak akan mengenainya kecuali dengan suatu yang telah ditetapkan kepadanya, dan meyakini bahawa seorang tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya dan sampai ajalnya. Manusia inilah sahaja yang terbebas dari memperhambakan diri kepada sesama manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah Tuhan manusia. Jadi maksudnya kita tidak boleh lari daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kepada kita sesuatu, sakit, demam, atau mungkin mati, atau mungkin barangkali bertambah nikmat, atau mungkin barangkali ditimpakan dengan mudarat, itu semua maknanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berdoa, kita boleh minta, ataupun kita boleh maknanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketentuannya itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya permintaan kita maknanya sama dengan apa yang Tuhan nak bagi, bermakna sama. Tapi kalau kita minta macam ini, contohnya baik, contohnya tiba-tiba Tuhan makna mengenakan kita dengan musibah ataupun bala, mana itu maknanya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh minta, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu nescaya aku akan makbulkan. Tapi semua ketentuan Tuhan maknanya ialah daripadanya. Kita hanya sekadar mungkin boleh cuba merancang atau mungkin cuba mengadun, tetapi ketentuannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata mungkin barangkali besok kita nak pergi Kuala Lumpur contohnya. Tiba-tiba tak boleh pergi. Berlaku kematian di tempat kampung kita atau mungkin sanak saudara kita. Maka takkan kita nak pergi Kuala Lumpur. Bermakna kita tidak akan pergi Kuala Lumpur kerana ada kematian. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini termaktub semenjak daripada sebelum daripada azali. Bagaimana ia berani sujudkan mukanya kepada mana-mana kekuatan di dunia ini sedangkan dia mengetahui bahawa segala urusan berada di tangan Allah. Yang kau pergi sujud kepada Tom Trump tu buat apa? Kau pergi sujud kepada dia buat apa? Dia bukan Tuhan. Patutnya kamu sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tunduk kepadanya, bermakna kamu telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Jadi maknanya tunduk kepada kuasa lain atau makhluk lain, sedangkan makhluk itu tidak mempunyai kudrat ataupun tidak ada kuasa. Tuhan pencipta langit, bumi dan isi kandungan keduanya, yakni langit dan juga bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 7 petala langit dan juga 7 petala bumi. Maka apabila mana Tuhan menjadikan 7 langit dan juga 7 apa-apanya bumi, siapa yang berkuasa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada kuasa lain ataupun manggah lain ataupun benda lain ataupun objek lain yang maknanya berkuasa seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun namanya Dajjal. Besok akan keluar Dajjal. Maknanya kalau dia kata demam, demam. Kalau dia kata maknanya
apa nama, rengkut-rengkut. Kalau dia kata buta-buta, itu sebab maknanya ialah, maknanya apa nama kata orang, Tuhan bagi kepada kepada dia. Tapi adakah dia berkuasa? Tidak. Tuhan bagi dia, pinjam je dia macam gaya berkuasa, tapi sebenarnya kuasa itu ialah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, dia akan nampak di dari dajjal itu, tulis sini dajjal kafir. Orang yang beriman. Orang yang tak ada iman, bermakna dia tak akan nampak tulisan di sini dajjal itu adalah dajjal ataupun kafir. Itu kita boleh rujuk dalam kitab Aqidatun Najim. Ya, tuan-tuan buka dalam kitab Aqidatun Najim, mungkin muka suratnya 60 lebih muka surat lah. Kitab itu dia akan cerita siapa dia dajjal. Ha, saya khuruju yakni dajjal amin alamati al-qiyamah. Maknanya dajjal itu merupakan maknanya salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Maka dia akan khuruj, mana akan keluar, ha, menunjukkan bahawa kiamat itu sangat-sangat hampir. Bagaimana ia boleh melemahkan dirinya tunduk kepada seorang hamba yang diciptakan dari tanah? Hang pun dari datang daripada tanah, betul kamu pula makna sujud kepada tanah. Jadi tanah dengan tanah sama. Kita dengan manusia juga adalah sama. Tapi kerana mungkin barangkali kita ni nak hidup, atau mungkin kerana nak jaga nama, atau mungkin macam-macam, maka kita pun tunduk juga kepada manusia. Sebenarnya kita tak perlu tunduk kepada manusia. Manusia hanya sekadar khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jika betul perjalanannya dia mengkhalifahkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah makna mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau jika sekiranya dia tidak melaksanakan perintah yang betul, maka dia akan diazab atau dia akan disoal atau disiasat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, siapa yang meyakini bahawa tiap-tiap makhluk berada di atas tanah ini adalah tanah juga. Mana kita mari dari tanah dan kita akan balik juga kepada tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turabin la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Kullukum min Adam. Semua kamu itu daripada Adam. Wa Adamu min turabin, dan Adam itu datangnya daripada tanah. La fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada beza atau tidak ada lebih Arab ataupun bukan Arab, illa bitaqwa, kecuali bagi mereka-mereka yang mempunyai takwa. Kalau orang tak ada takwa, maka dia tinggi. Kalau orang tak ada takwa, maka orang tu rendah. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sabilin. Tuhan jadi manusia tu elok, tapi kerana dia suka melawan Allah Subhanahu wa taala, radadna, kami kembalikan dia man asfal, yakni maknanya sehena-hena ke kejadian gitu. Maka apakah gerangannya ia mentaati manusia yang diciptakan dari tanah dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala Tuhan manusia? Pasal apa mika sesak nak taat kepada manusia? Sedangkan yang patut ditaat ialah Allah taala. Manusia mungkin boleh bagi kita duit, mungkin boleh bagi kita bantuan, mungkin boleh bagi sekian, tapi siapa yang menggerakkannya bagi bantuan? Maka ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghormati manusia sekadar dia manusia, tapi tidak menyembah dia sebagai itu Tuhan. Ha, maknanya bapa kita, kita taklah cakap bapa kita. Mak kita, maka kita pun dengar cakap mak kita. Ketaatan kita maknanya kerana kita anak, maka dia mak. Tetapi bukan taat kita kepada mak bapa kita sampai kita sembah. Sembah kita ke taklah sebagaimana dia bapa ataupun mak kita. Tapi tak boleh kita lawan mak bapa kita pula. Ya, wala takul lahumma uff. Jangan kamu kata wala perkataan uff sekalipun. Tak boleh. Apa siapa? Pasal itu kita punya mak. Walaupun mak bapak kita bukan orang Islam. Yang dia tak Islam tu, kita ajak dia masuk Islam. Kalau dia Islam tapi dia meraban tabir, kita bagilah pandangan supaya jangan dia raban tabir. Duduk dalam gerakan Islam, memahamkan Islam, melaksanakan Islam. Jangan dia pula lebuh, lari daripada sangko-sangko Islam. Dan burung pun dalam sangko. Ikan pun kadang-kadang dalam sangko. Jadi maknanya kalau dah lari dari sangko, mangko lah kita.
lari dari sangkau mangkau lah kita. Ha, jadi kena faham tuan ya. Maknanya jangan lari, pastikan kita okey, jangan karaoke. Maksudnya kita pastikan kita maknanya orang Islam. Maknanya bukanlah kabulkan kita tak Islam, maksudnya ialah betul. Ala tariqil ani al mustaqim. Maksudnya kita baca ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ihdina, tunjukkan kami as-sirata, akan jalan al mustaqima, akan jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada mereka itu. Minasyuhada wal auliya, minan apa nama wasalihin, dan juga wal anbi wal anbiya. Ya, golongan apa nama orang yang mati syahid, golongan orang yang saleh, orang yang dianggap sebagai maknanya wali-wali Allah, dan juga mereka-mereka yang dipanggil dengan nama anbi, anbiya, itu nabi, para-para nabi. Adakah jalan kita maknanya bertepatan dengan jalan yang empat ni? Oh, jalan para-para anbiya, ataupun jalan para awliya, wali-wali Allah, ataupun jalan orang yang mati syahid, ataupun orang yang salihin. Ha, jika jalan kita macam itu, alhamdulillah. Tapi kalau bukan itu jalan kita, maka masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau bagaimana ia berpuas hati, bertenang hati dengan tanah, sedang ia mendapat kemurkaan Allah. Hang nak pergi bertuhankan kepada manusia, yang manusia itu daripada tanah, sedangkan kamu dimurkai oleh Allah. Oh, kau pergi ikut cakap manusia, yang manusia itu pun raban tebin bulin pergi buat apa? Jadi kamu mana akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya macam mana? Jangan berpatuh kepada manusia yang lari daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia itu patuh cakap Allah Taala, bermakna kita ikut. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'ata wala ta'ah. Kalau dia menyuruh kamu maknanya bi maksiatin, dengan maksiat, fala sam'ata wala ta'ah, maka tak boleh dengar dan juga tak boleh patuh. Dia ulama, lantaklah dia ulama tu. Dia ulama ke, dia menteri ke, dia wakil rakyat ke, dia siapa pun, kalau dia memerintahkan dengan dosa ataupun maksiat, maka fala sam'ata wala ta'ah, maka tidak ada taat, tidak ada patuh. Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang ajib. Apa ajib? Rik. Ha, Tuhan bagimu ni jadi manusia supaya kamu patuh cakap Tuhan. Pasal apa kamu lawan Tuhan? Baliklah. Kan? Allah Ta'ala jadi manusia ni dah ada program siap dah. Mayang lima waktu. Puasa pada bulan Ramadan. Ada duit maka dia ke Mekah. Waktu-waktu lain dia mengaji. Waktu-waktu lain dia mengajar. Waktu lain mungkin dia maknanya berkempen. Waktu lain mungkin mangkali dia menyuci masjid. Semuanya cukup dah. Kau dia buat. Tapi pasal apa kamu lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Limada? Oh, kenapa? Apa sebab? Ha, bermakna dia telah menyimpang ataupun tergelincir daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tergelincir. Tergelincir. Kita doa dengan Tuhan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kamu gelincirkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaytana, setelah kamu bagikan kepada kami hidayah. Mana dah bagi jalan dah, pasal pergi lari. Ha, lari tak seronok ustaz katanya. Nampak gaya kita ni lambat gayanya. Jadi saya lari, pasal sana lagi cepat. Oh, pula. Dah zaman Jomin orang lambat dah pun. Dah lama dah orang lambat. Dari tahun 50-an lagi. Bukan kata baru je lambat. Capek lah biar lah. Lambat, biar lambat asalkan selamat. Jangan cepat meraban tebing. Jadi maksudnya tuan-tuan, lambat. Nabi Muhammad pun Nabi. Nabi yang ada mukjizat, yang tentu Tuhan lantik dia maknanya pun 23 tahun. 13 tahun di Mekah, tak ngombin orang Mekah. Tak ngombin. Lebih kurang tak sampai 100 orang yang beriman dalam tempoh 13 tahun. 13 tahun, bukan 13 hari. Jadi kita ni kalau ngajar, kalau kita ngajar lah, kita ustaz kita ngajar, kalau orang datang 4 orang pun tak ada heran. Pasti bukan semua orang boleh terima. Kalau semua orang boleh terima pula, sesak pula syurga nanti, kosong pula neraka. Penuh pula orang maksudnya. Sampai boleh nak masuk neraka. Semua pergi masuk syurga belaka. Semua dah ceramah, semua ibadat, semua haji, semua umrah, semua wirid, semua zikir, semua murid.
Semua masuk syurga. Atas siapa pula mangga yang nak masuk neraka? Ha, jadi tak ada heran. Mana kita tak ada heran. Dakwah terus. Jangan pula kita pasal itu, pasal ini. Kita pula jadi ketua pula. Kita pula jadi libang ibu. Tak payah. Kita terus je dakwah. Ha, sihat, kita dakwah. Tak sihat, dan siap kutub masuk dalam penjara. Aku di penjara, maka aku istirahat. Walaupun hancur dulu tubuh badan aku, kata siap kutub, aku terus. Tapi kalau aku dibetak dalam penjara, maka aku istirahat. Istirahat yang efisien. Aku rehat dalam dalam penjara. Jadi kita tak ada sakit pun, okey. Boleh lagi semayang, boleh angkat tangan. Haji ya, ya. Angkat tangan. Boleh lagi takbir kuat, okey lah. Terus. Unsin apa? Apa nak unsin? Jadi bumi ini bumi Allah Subhanahu wa taala, nahkum yani bi hukmi Allah Subhanahu wa taala, la hukma illa Allah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jami'ul ulum wal hikami, kitab nama kita Jami'ul ulum wal hikami, nama kitab safah 100 safah muka surat. Jangan tengok surat, apa surat ni? Ai pandai lu tadi. Surat tu maknanya safah. Saf asat fa hada marbutah. Maknanya muka surat dekat Arab tu. Tapi tulis sod. Kenapa kita sod? Mana sod ni gambar? Sod ni maknanya safhah. Safhah maknanya muka surat. Page. Orang putih kata page. Berapa? 385. Cari kitab itu. Buka muka surat itu. Jumpa lah ayat. Pasal ini terjemahan. Ini terjemahan daripada Syekh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya akidah ini akan mencabut, buangkan segala perasaan takut dan gerun dari hati yang berisi penuh dengan akidah ini. Mana kalau kita ada akidah, akidah dengan Tuhan, siapa nak takut dengan makhluk? Nak takut dengan hantu? Siapa takut dengan hantu? Hantu pun tak pernah menjelma. Hantu, orang Melayu lah sebenarnya, jin dengan syaitan. Tapi orang Melayu ni handai. Dia ada lang suyo. Ni ada lagi pocong, hantu raya. Dia kalau nak kuat, beli hantu raya. Oh, badang. Dia macam badang ya. Jadi ini semua jenis setan lah. Cuma orang Melayu ni dia panggil menggelor-gelor. Orang bunian. Jadi sebab itu orang dulu-dulu ni banyaklah saka-maka. Saka-maka. Onyangnya apa semua begini begitu, lepas tu datuknya mati, tak ada pula memindahkan, udah pula dia ngocok meraban kabin orang ini menjerit ataupun macam mati akhir. Jadi ini semua itulah maknanya setan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas, yang membisik-bisikkan dalam hati manusia terdiri daripada jin dan juga manusia. Jadi apa maksudnya nak takut dengan mangga-mangga lain? Takutlah kamu kepada Allah. Kalau kamu berjuang, gugur kamu kena tembak, maka mati kamu adalah syahid. Tenang je kira-kira yang mati-mati lah. Satu campur satu, dua. Dua campur dua, empat. Empat tolak dua, dua. Ya betul. Mati-mati lah betul. Kalau kau berjuang betul, kalau kau mati, maka mati kamu adalah syahid. Kalau berjuang tapi tak mati-mati, tak mati syahid. Nabi Muhammad pun tak mati syahid. Tak ada masalah. Yang penting apa? Kita makna berjuang. Betul yang akidah kita. I'tiqad yang maknanya kata dalam kitab Hidayatul Sibyan, yang makna jazam dengan makna al-jazmu al-mutabiqu lil-haqqi an dalilin. Makna jazam putus yang bertepatan dan mempunyai dalil. Tidak ada syak, tidak ada zan, tidak ada waham, tidak ada jahil. Maka pada ketika itu akidah kita akidah yang sahih. Akidah inilah yang menolak tuannya untuk berjihad melawan para kafirin dan zalimin, dan dengan tidak merasai gerun sedikit pun kepada uslub serangan mereka. Mereka mari macam mana, kita kebel, sorat, WhatsApp, SMS, tangan, ikut ada yang memari pun, kita tak tahu siapa, janji kita ber. Kalau dia mari dengan pedang, kita pun pedang juga. Kalau tak ada pedang, parang. Kalau dia mari dengan peluru pepandu, kita pun sama. Kalau kita gugur, maka kita akan syahid. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah.
Allah Ta'ala membeli di kalangan mereka itu jiwa mereka, harta mereka digantikan dengan apa dia? Bi'anna lahumul jannah, iaitu dengan syurga. Jadi tak payah takut lah. Tambahlah umur pun dah dah lanjut. Awak kafir katanya, dengar-dengar ceramah nak risau menari. Takut dia mau tangkap. Tangkap bapa awak dah nak mati. Maknanya time kita nak jumpa dengan Tuhan tu dah kira dah rapat dengan ni dah, dah nak sud ya, ujung lah. Mana dari sini mula ni, dah tang sini dah unsin apa lain lah. Kalau tang sini baru boleh nak mengumpul beli rumah, nak beli kereta, baru nak kahwin, lepas tu baru nak apa nama ngecat rumah, yang itu mungkin lah gamak pun takut juga bukan. Ni dah pencin lah, dah sampai sini dah. Malaikat pun begitulah. Nak takut apa? Jadi tak kena lah kan? Kalau kita nak takut pun, kalau pada mula. Zaman mula-mula dulu. Kalau lah. Tapi ujung, nak takut apa benda. Dah tentu orang nak baca, hai dolah anak Maria. Nak sampai situ lah. Pasti apa nak takut. Jadi tuan-tuan kena betulkan kita punya perjalanan kita ataupun akidah kita, keyakinan kita, supaya jangan kita rugi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu besok kita hidup. Kut malani lah. Jalan. Jalan. Kita pula mangkor pula. Halo. Dengan kita kena bagi bukti pada kita punya. Kenapa ia harus turun kepada mereka? Pasal apa kita nak takut dengan mereka? Sedang Allah Ta'ala penciptanya dan pencipta mereka, Allah Ta'ala jadikan mereka, Allah Ta'ala jadikan kita. Telah menjamin akan menyempurnakan rezeki dan juga ajal. Tuhan tentukan rezeki. Pasal itu bila kita keluar daripada perut mak kita tu, sebelum kita keluar, ajal maut, rezeki semua telah pun toleh. Memang ni rezekinya macam ni. Ajalnya macam ni, semua dah tulis. Baru dia keluar. Barulah dia, apa nama itu, yang dilahirkan. Menguek sana, menguek sini, apa semua. Dah tentukan dia punya rezeki. Cuma, rezeki itu mungkin boleh berubah. Ajal itu mungkin boleh berubah. Kalau ajalnya ajal mu'allah, ajal yang maknanya tergantung, kalau umurnya 60, mungkin boleh pergi sampai 90. Tapi kalau ketentuannya ajal itu adalah mubram. Bila mubram, kalau 50, doa macam mana pun, 50. Pasal apa dia mubram. Mubram maknanya, tak boleh nak kona-kona lah. Tuhan pun cuma macam. Kenapa ia harus takut? Sedang ia yakin. Kalau Mika dah confident, pasal apa Mika nak takut? Dah tentu dah mereka orang Islam, perjuangan mereka Islam, pasti apa nak takut? Tentu kita mesti yakin. Yakin maknanya, ainul yakin, haqqul yakin. Itu kan? Alhaakumut takathur hatta zurtumur maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha aynal yakin. Thumma latus'alunna yawmaihin anin na'im. Sebelum nak dapat ainul yakin, mesti ambil ilmul yakin. Mula-mula dulu. Tapi kalau ilmul yakin pun tak mandang, macam mana nak mari ainul? Ainul yakin. Mesti akan sampai hakik yakin tu, kalau dari awal kita dah ada pengetahuan tentang keyakinan. Gitu. Bahawa bila telah ditakdirkan, maka takdir itu tetap berlaku. Tuhan tentukan, garanti jadi. Dan bila tidak ditakdirkan, maka sesuatu tidak akan berlaku. Pasal apa? Kita belajar dalam kitab kita yang dulu tuan-tuan majlis kan? Belajar sifat kudrat. Belajar sifat kudrat, ta'aluk bagi sifat kudrat, ada suluhi qadim dan juga tanjiziha hadis. Suluhi qadim, semenjak daripada azali, Allah Ta'ala boleh menjadikan Zaid ataupun tidak menjadikan Zaid. Mana Tuhan nak jadi pun boleh, tak nak bagi jadi pun boleh. Tiba-tiba Tuhan kata, aku nak jadikan juga Zaid. Bila? Hari ni. Yaumul Isnin. Apa bulan? Sembilan hari bulan. Sepuluh. Bertepatan dengan mungkin 17 daripada bulan. Sapo apa Muharram? Muharram. Dia baru Muharram. 17 daripada bulan, Muharram.
Katanya Zaid dilahirkan. Zaid pun dilahirkan di mana? Di hospital Taiping. Maknanya dia telah pun suluhi, apa itu? Tanjizi. Tanjizi maknanya diluluskan tentang lahirnya siapa nama si Zaid. Suluhi, dulu dia nak jadi, tak nak jadi, boleh. Tapi sekarang dia terus tanjizi, maknanya menjadikan Zaid. Zaid pun hidup terus sampai umurnya 50 tahun, dia pun mati. Maka tanjizi hadis yang kedua, maka Zaid pun mati. Kemudian datang malaikat Israfil, dia pun tiupkan dia punya trompetnya untuk kali yang keduanya, bangunlah si Zaid ini. Orang lain pun bangun juga. Zaid ini bangun. Maka ini dipanggil tanjizi hadis yang ketiga. Bangun ini terus. Tak ada lagi mati. Nah, itu kalau kita belajar kitab Aqidatun Najin. Nah, kalau kita belajar kitab Aqidatun Najin atau kitab Risalah Tauhid atau mana-mana kitab Tauhid, dia macam itulah sebutnya. Maknanya tanjizi hadis yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Lepas itu, yang itu Tuhan punya pasal. Tuhan nak balik-balik ke dunia ke, ataupun nak pergi ke Putrajaya ke, itu terpulang kepada dia. Kita tak tahu. Yang dia tahu, terus. Tak ada ke mana-mana lah. Terus. Tak ada dia ngabuhkan kita akan balik ke Putrajaya, kita akan pergi ke Singapura, kita akan pergi ke China, kita akan pergi ke Petrobang. Itu tak ada. Dia cerita terus. Tapi kalau dia nak tukar, dia boleh tukar. Tapi biasanya innaka la tukhliful mi. Tuhan punya janji itu adalah benar dia mungkin janji. Alangkah tepatnya rangkap syair ini. Oh, ada syair ni tapi terjemah Melayu ya. Dua hari-hari manakah yang saya lari dari manusia? Dua hari. Hari mana aku lari dari manusia? Hari yang tidak ditakdirkan ataukah hari yang telah ditakdirkan? Hari yang aku ditakdirkan lari ke atau hari yang tidak ditakdirkan? Hari yang tidak ditakdirkan, saya tidak merasa igrun. Hari yang tak ditakdirkan, aku tak lari. Bimbang pun katanya. Dan kalau hari yang takdirkan, maka tidak berguna sekali usaha. Kalau aku pula, penama usaha pula pada hari yang ditakdirkan, tak guna juga. Pasal Tuhan dah menentukan aku ni begini. Ini dia punya syair. Tapi ini cakap Arab ni, tapi dia terjemah dalam bahasa Melayu. Jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada qadar Allah, akan merasai satu nikmat yang tidak sama dengan nikmat kebendaan di dunia ini. Jiwa hati kita lah. Hati kita yang telah pun maknanya percaya kepada ketentuan Tuhan, maka dia akan merasa nikmat. Pasal apa? Oh, Tuhan tentukan aku begini. Kalaulah Tuhan tak tentukan aku berada pada malam ini di masjid lama Taiping, mungkin aku berada di karaoke. Apa jadinya? Alhamdulillah. Ini itu ni. Memang. Nasib baiklah aku Tuhan tentukan berada dekat masjid. Lama dia. Kalau tidak, mungkin aku berada di karaoke. Dia pun nyanyilah lagu. Hindustan. Nah, I am a disco dancer. Zendegi Meregana. Dia tak adalah baca kitab kita ni, kitab iman. Pasal dah Tuhan katakan kau macam tu. Jadi bila kita tak ke karaoke, mana kita akan rasa ni? Alhamdulillah, nikmat Tuhan bagi pada aku ni, aku duduk sini. Aku tak ada berada seperti mana orang yang geladangan. Gelandangan. Gelandangan. Mana punya perkataan kita pun tak tahu. Ini baru punya bahasa mana ya. Tak ada macam itu. Tak ada aku punya orang yang tentu hala nak tentukan siapa kawan, siapa lawan pun tak nampak. Tak tahu. Macam raya kabur. Tak tahu. Rugi tu. Lepas tu kita lah minta dengan Tuhan. Tuhan lah. Dah bagilah. Cikgu. Papar pada kita punya CCTV. Ini yok ya. Ini. Mana tak ada teragak-agak meraban tebin guling perin. Pasti nak makan dok roti canai dua keping. Cari kat kuih limih pula mandi ke empat ketul. Naik pula sampan sana kemari contohnya. Tak ada. Tuhanlah tunjuk lah. Inna Allah yarzuku man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah Ta'ala bagi apa namanya rezeki. Dan Allah Ta'ala yahdi man yasha'. Maka dia juga memberikan makna hidayah kepada orang yang dia nak bagi. Iaitu nikmat puas hati dan rela pada semua keadaan. Apa yang Tuhan tentukan kita rela.
sakit, lemah, kaya, miskin, belajar, faham, belajar, tak faham. Kita redha. Belajar yuk, tapi tak tahulah aku tak faham-faham ni. Alhamdulillah. Belajar-belajar yuk, makin faham. Alhamdulillah. Pasal ini kita rela dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jiwa itu yakin bahawa segala takdir itu berlaku dengan kehendak Allah. Semuanya bimasyiatillah. Semuanya dengan maknanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyiah dan takdir tadbirnya dan juga segala kejadian yang berlaku adalah terjadi dengan sebab hikmat Allah dan juga iradatnya. Apa iradat? Kehendak. Apa iradat ya? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Apa makna kudrat? Berkuasa. Apa makna iradat? Berkemahuan. Apa makna ilmu? Makna berilmu. Apa makna hayat? Hidup. Apa makna sama'? Makna mendengar. Apa makna basar? Makna melihat. Apa makna kalam? Maka dia berkata, berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Maka dia buat apa yang dia nak buat. Innama amruhu iza arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Bila dia nak buat sesuatu, maka dia akan kata kun fayakun. Berhenti jadi. Tak payah bawa tukar besi. Tak payah bawa apa namanya pengundian tu. Dia nak buat, terus jadi. Kita nak kena bawa tukui, nak kena bawa droyan, nak kena tanak pulut, lepas tu nak kena kukonyol, lepas tu nak kena perah pula santan tadi, dapat santannya, lepas tu bubuh pula gula, lebih pula gula itu pula karam, kena potong tengkuk. Kita semua nak siap. Semua nak kena siap. Allah Ta'ala tak payah siap. Perlu kena siap, tak payah. Dia buat tu. Ah, bismillahi ma syaa Allah la yasukhu al-khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kita je yang kena terhagih-hagih. Itu pun terhagih-hagih kita kalau Tuhan bagi. Kadang-kadang tak dapat juga. Apa katanya kita melabur lah, katanya mudah-mudahan laburan kita ni akan mendapat keuntungan. Tahu lah, keuntungan ke ataupun kebankrapan, wallahualam kita tak tahu. Yang ini nantazim mazal saya, yang ini fil mustaqbal, kita akan tunggu apa akan jadi pada masa akan datang. Hal yang ini al-waqi'ah yang ini jayidi amla, adakah kejadian itu akan berlaku mana bagus ataupun tidak? Ha, itu Allah malam ya. Dia nak kena melabur ni katanya. Ha, kita pun labur lah. Tak tahu lah. Labur ataupun lebur. Labur, okey. Tapi kalau lebur, mangkuk. Ha, itu tengok lah kan. Tapi untung, niaga ni memanglah ada untung. Untung pergi. Ha, itu biasalah. Tapi ialah ketentuan lah. Aku nak buat. Itu ketentuan juga. Qadar Allah Ta'ala juga, tapi kita kena fikir lah. Allah mengetahui sedang mereka tidak mengetahui. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu sedang ia adalah kebaikan bagi kamu. Kita tak suka. Tapi sebenarnya baik. Contoh makan loyan. Orang tak nak makan loyan kata dia. Tapi sebenarnya elok makan loyan. Pasal loyan tu mahal. Dia kata buah. Dulu mungkin kita boleh beli longgok. Hari tak boleh beli longgok. Kena beli kena beli timbang. Pakai kelo. Dulu longgok berapa selonggok? RM30. Berapa selonggok? RM15. Kadang-kadang sampai tak laku. Kenari? Jangan. Bubur ha. Dalam raga yang naik motor tu. Prop berapa ni? RM400 lah. Dulu RM30 cukup dah. Sekarang RM400. Maknanya mahal tu. Sebab kalau orang makan loyan tu orang kaya. Orang makan loyan orang kaya. Orang makan jagung tu orang tak kaya. Kaya. Tapi lebih makan royal pasal dia ni boleh pergi kepada kencing. Mangkuk pula.
kena pula makan kulit petik. Kena pula makan, bukan petik, makan kulit petik. Ha. Dia pula lawan pula apa namanya dari kencing mana. Jadi supaya jadi kencing. Kencing tak kaya. Jadi ingat tuan-tuan, ini kita, ini bagi kita mungkin mangkali, oh ini tak baik. Rokok pun nyebar. Baik. Tak lupa. Tak lupa. Dan boleh jadi kamu kasihkan suatu sedang ia adalah kejahatan bagi kamu. Kau minat no dengan bini kamu. Apa-apa bini kamu menjahanamkan kamu. Ha, beli cincin, beli royal, beli bit kerja, meraban TV. Jadi maknanya kamu sayang bini kamu, tapi bini kamu mangkau you. Tuan-tuan, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat dia katanya, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala ya'lam. Apa ya'lam? Alima ya'lamu ilman fa wa alimun. Allah Ta'ala tahu. Wa antum, yang ini kita ni, la ta'lamun ya. Wallahu ya'lam, mari fi'il mudhari, ya'lamu, ya'laman, ya'lamuna, ta'lamu, ta'laman, ya'lamna. Tapi bila mari ta, apa, wa antum, la ta'lamu. Ini kalau, ini lagi ilmu sarah. Bukan perang sarah. Ilmu tu, dia kena macam, apa tu? Mulut tu macam tu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, pergi, fa'ala, bulu, balik, fa'ala, bulat. Ha, dia tu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala. Terus, dia hape kan? Ya terima, ya terima, ya terima, ya terima, dia tak hape. Pasal apa? Quran ni akan mari bila. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamu. Tengok, susunan ayat tu. Ha, itu masih orang belajar ilmu tasrif. Dulu, wa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Mula-mula belajar orang bahasa Arab. Tanya apa benda ustaz ngajar huwa huma hum, huwa huma hum. Apa bendanya? Macam gaya tetemeh gayanya. Tetemeh ada je, tetemeh. Tak tahu. Tetemeh orang Demang jumpa bomo tu dia buat tetemeh bawang putih. Ibat tak aku baca lagi kan? Dan tak, huwa huma hum, ya huma huna. Rupanya guna. Ha, saya dulu masih mula belajar apa benda dia mengajar ni. Ada faedah. Rupa-rupanya baru tahu. Benda tu ada dia punya faedah. Ha, kita pun hafal lagi. Hafal lagi. Oh. Rupanya ada kegunaan. Membantu kita faham ke. Ha, itu pasal kena belajar bahasa Arab tu. Kaedah-kaedah tu. Ha, tuan-tuan belajar lah sini kan. Sini belah utara hebat lah. Belah bagan Datuk dah sangat hebat dah. Belah yang hebat sebagai Arsyad Al-Banjari. Dulu ada Tuan Haji Ghazali, keturunan Arab lah, Yaman asalnya. Tapi kenari dah tak malam. Ini pondok pun dah jadi sekolah. Sekolah Arab. Belah-belah utara ni, berlambak-lambak lagi pondok. Jadi kena belajar lah satu-satu-satu khatam kitab, satu kitab khatam, 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 khatam. Okay. Maka jiwa yang beriman kepada qadar Allah itu mengetahui bahawa Tuhan yang mentakdirkan baik dan jahat kepada dia itu adalah Tuhan yang bijaksana lagi kasihan belak. Ya, Tuhan kalau tengil mana mahu, tentu Tuhan tu cerok. Cerok dia. Aha, tentu Tuhan tu hebat. Itu pasal sifat Tuhan 20 tu ada sifat ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu maknanya mengetahui. Apa maksud mengetahui? Mengetahui Tuhan itu tidak ada batasannya. Oh, tidak ada batasannya. Ya cerita di langit atau ya cerita di bawah, di bumi. Ataupun cerita tentang agama atau cerita tentang dunia. Apa takluknya? Takluk bagi sifat ilmu itu maka takluk inkisyaf. Apa makna inkisyaf? Semua nyata bagi Allah. Mana tak ada manggok yang Tuhan tak tahu. Itu pasal bila berdebat di antara Dahlin dengan apa nama Imam Abu Hanifah iaitu Nu'man bin Thabit, bila dah debat kira KO je golongan Dahri ni. Last kali dia nak tanya, last kali. Kalau dia tanya pun dia tak akan menang. Dia nak tanya soalan. Oh kata apa nama Nu'man bin Thabit, apa nama Imam Hanafi, dia kata, "Yo, mereka turun daripada mimbar ke bawah." Yo teman naik ke mimbar. Lepas teman naik ke mimbar, mereka tak tanya. Tukarlah. Hasilnya si Dahri tu dia atas. Sekarang tukar ke bawah. Okey, tanya. Dahri pun tanya, dia kata Allah Ta'ala ni tengah buat kerja apa? Kalau dia dah mampu siap lah. Dia kata, apa kerja Tuhan sekarang ni? Apa Tuhan buat sekarang ni? Maka kata Nu'man bin Thabit, iaitu Imam Hanafi,
Apa kata dia? Mika tu sebenarnya sesat. Asalnya Mika di Aceh. Allah Ta'ala telah pindahkan Mika di Aceh, turun ke bawah. Teman tadi pasir penuh, di bawah, sekarang naik. Nanti kita boleh duduk, nanti kita akhidat pun lagi. Ada kita akhidat pun lagi. Maknanya, maknanya dia tanya kerja Tuhan. Mana boleh kita ngabur kerja Tuhan? Orang yang nangis kerja Tuhan tu orang tengin. Tapi Nu'man bin Sabit ni otaknya, oh jadi. Aku tak suruh dia. Yang diajak berdebat tu Tok Guru dia, Syekh Hamad. Tapi dia kabur dengan Syekh. Tok Syekh jangan rungsin. Biar teman yang jawab. Tok Syekh duduk. Oh, mana hebat apa Abu? Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit ni. Maknanya tahun 150 Hijrah, Nu'man bin Sabit ini maknanya meninggal dunia ataupun wafat. Lahir Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tahun yang sama. Nah, itu kehebatan apa Nu'man bin Sabit. Maknanya Imam Hanafi ya. Ialah pengasas kepada mazhab Hanafi. Sentuh perempuan tak batal wuduk. Kita pula Imam kita Syafi'i sentuh perempuan batal wuduk. Perempuan mana? Perempuan yang boleh kahwin dengan kita. Perempuan yang tak boleh kahwin dengan kita tak batal wuduk. Siapa dia tak batal wuduk? Mak kita, anak kita yang perempuan. Lepas tu opah kita, mak saudara kita. Lepas tu mak mentua kita, walaupun kita dah menceraikan bini kita. Yang itu memang tak boleh kahwin. Maka tak batal wuduk. Adapun bini kita batal wuduk. Pasal apa batal wuduk? Pasal kita boleh kahwin dengan dia. Tapi pelik ya. Anaknya tak batal, maknya batal. Ya. Ha, bini kita tak batal. Bini kita batal. Anak dia. Anak kita lah. Tak batal pula. Pelik juga ya. Macam mana Imam Syafi'i dia punya otak fikir? Anak kita datang daripada bini kita. Anak kita yang perempuan, yang perempuan lah, sentuh wuduk tak batal. Tapi bini kita, mak dia batal pula. Sebab dia kata, yang boleh kahwin, batal. Yang tak boleh kahwin, dia ada kaedah dia memang cerdik. Oi, mana tak cerdik? Ha? Udah dia belajar dengan Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik bin Anas? Dah habis ilmu aku ni. Imam Malik kata, dah habis ilmu teman dah yuk katanya. Nah duit kita pergi cari guru lain. Ini kita tak ada Nabi. Dia kata, dah habis. Tak ada apa aku nak ajar dah. Kamu nak patuah atas mazhab kamu, Syafi'i? Boleh. Kau nak patuah atas mazhab aku pun? Boleh. Nah lah ambil duit pergi carilah guru lain pula. Dan inilah teman-teman tak ada dah kata dia. Itu kehebatan Imam Syah. Imam Syah. Kita pula baru belajar jadu dah lari. Mana nak sama dengan Imam? Tapi ada pula ustaz yang nak sebut Syafi'i ni, itulah sana, ini apa. Oh, mana dia lagi alim dari Imam Syafi'i tu. Mana dia lagi alim dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sampai 12 tahun dah hafal Quran. Ha? Dialah mula-mula yang mengarang kitab usul fiqh yang dinamakan dengan nama Al-Risalah. Yang komplain ni satu kitab pun tak buat. Satu kitab tak buat, komplain kuat. Komplain kuat. Abu Yahamka duduk dalam penjara boleh siap tafsir Al-Azhar. Kita duduk dalam ikon pun tak siap tafsir. Baca orang. Kita boleh kritik orang. Oh, begini kan. Padahal dia duduk dalam penjara siap tafsir Al-Azhar. Nah, dia karang. Siapa Abu Yaham? Profesor Hamka Al-Minangkabau. Kita duduk dalam ikon. Bukan kata kitab besar. Kutaib. Kutaib maknanya kitab halus. Mimpi pun haram siap. Siapakah kita kamu? Itu pun jangan. Nak ngebinkan juga anak zina tu pada bapaknya. Hei Allah kata. Kenapa? Macam dia kata. Lalu ia tidak sombong dengan sebab mendapat suatu nikmat. Oh, bila kita dah dapat nikmat dari Tuhan, maka dia tak ada rasa sombong. Pasal sombong sifat siapa? Sifat Allah. Tapi iblis nak sombong. Allah wastakbara wa kana minal kafirin. Dia rasa ego, dia rasa besar. Maka Tuhan kata, wa kana minal kafirin. Kalau begitu, mika kata orang kafir. Kalau kita ikut iblis, maka kita pun albur.
kafir tu kira kasur sikit. Cakap Melayu ni tak apa dengar. Nah, kufur. Cakap Melayu dia tak apa dengar. Kalau kamu kafir orang, dia marah. Kafir orang marah. Tak apa dengar. Tak apa dengar. Ataupun pakai engkar. Engkar. Dan tidak pula gelisah dengan sebab tertimpa suatu bencana lantak oleh hujan ke panas ke ataupun itu semuanya. Allah punya takdir. Boleh kerja macam tu? Mudah-mudahan ya. Mati anak. Alhamdulillah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Lari bini. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi kena carilah sebab itu. Bukan sekadar itu je. Mana cari sebab siapa? Oh, gagal dalam periksa, yakni fashil ataupun rasid, yakni fil imtihan. Oh, cari pasal apa? Rupanya masa periksa tu tengah-tengah tengok soalan, soalan mula-mula susah. Lebuh tu. Maka yang kedua ketiga tu semua senang pula. Mula-mula dah lebuh. Blind. Buta tu. Maaf tu. Jadi buat lain lah. Buatlah periksa lain pula bagi duduk. Kan? Bukan bermakna sekali kita cuba itu kalau kita gagal, mana kita akan gagal buat selama-lamanya. Kerana kegagalan yang pertama mungkin memberikan kejayaan yang lebih lebih besar. Kalau kan Nabi Muhammad perang Uhud, kalah. Hamzah bin Abdul Muttalib syahid, tapi tidak bermakna Nabi kalah dalam peperangan yang lain. Bila masuk perang Badar Al-Kubra, walaupun dia memakan kamar, walaupun perang berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan apa nak makan? Bukan ada kepala kambing, tak ada. Bukan ada kambing bakar, tak ada. Yang ada tak? Tamak. Tapi menang. Tapi Uhud? Jadi maknanya, ada kala okey, ada kala mungkin tak okey. Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bersyukur ketika kesenangan. Oh, dapat dia kaya, dapat naik pangkat, dapat jadi menteri. Alhamdulillah. Syukur dia. Dan bersabar ketika kesusahan. Itu pasal tengok kan? 3 sen, 2 sen, 4 sen, 5 sen. Macam gaya dunia ni macam gaya main-main. 2 sen, 1 sen, 5 sen. Macam gaya main-main. Kita pun pening mikir orang je. Ya, si orang tu mungkin setahun sekali ada. Ya, ini tak tentu. Dia macam minggu pula kaya pula. Bijak. Bijak. Bijak tu. Kita bijak. Mana study tentang keuangan. Tak pernah berlaku kan? Malaysia je. Malaysia. Malaysia ni hebat. Tak tahu lah macam mana pakar ekonomi dia fikir. Kalau bantil orang jual gula macam itu kat kedai, sengit 2 kupang, sengit 4 kupang, sengit 3 kupang, medit, lepas tu sengit 8 kupang. Mana pula kena gula tak tu ala? Mangkor, yuk. Jadi yang ini kena fikir, apalah gamak ni. Manusia ni penim gamak tu. Orang ni tak apa betul gamak tu. Ini kena fikir. Yo, apa hal? Apa hal? Dia macam suami kan? Aku cerai kamu. Aku tak lagi. Aku tak lagi. Apa ni? Mana bini ngol? Jadi ini ialah dunia mutakhir. Yani akhir zaman. Jadi ini kata Allah Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kau syukur, aku tambah azidannakum. Ziyadi. Yani nu'ti alaikum yani ziyadatan ala minni, kata aku akan bagi kau lebih. Tapi wala in kafartum, kalau kamu engkar, inna azabi lasyadid. Azab aku katanya lasyadid. Syadid tu pun dah berat dah, tapi dia pun lah pula lasyadid. Syadid tu pun kira dah meraban tebin lah, tapi dia kata lagi raban tebin lasyadid. Itu ayat Quran. Ini ayat Quran punya cukup halus. Yang ni dia punya apa nama, kemantikan. Kemantikan Tuhan. Dia punya ayat berlalu-lalu. Kita tak boleh buat. Kalau kita belajar orang Arab sampai kita macam orang Arab pun tak terbuat macam orang Arab. Pasal dia memang ada kesenian. Baca je. Alhamdulillahirrabbilalamin.
semua makliman arif disukur. Itu kan. Bila baca innal insa apa nama surah al-insan. Apa mula dia? Al-ata. Al-ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin 'amshajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Roh pula bantian. Oh, maksud habat. Dia orang tak sebut roh, tak sebut roh. Kafura. Dia berroh. Sebut roh. Sama roh. Kafura. Oh, itu jenuh pula. Kena pergi ahad weh, pergi apa tu. Kekira tu. Peti kat lidah tu macam mana sebut roh. Roh. Susah tu. Kan senang roh kan. Roh tu kalau kita sebut kadang dia macam bergerak-gerak. Bergerak kan. Eh, dinasiro. Roh sirat tak mau sirat sekali je ini dinasirat tak boleh dia tak ada takrir makna berulang-ulang tapi dia ada roh innallaha ala kulli syaiin qadir maksudnya qadir macam mau dulu kan innallaha ala kulli syaiin qadir nak baca gitu qadir tapi ikutlah marhalah sukun 2, 4, 6 yang Allah kita baca dengan 6 harakat gitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini makna Nabi cakap ya, ajaban al-mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra ya sarra ya shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra ada hamzah ya darra sabara fa kana khairan lahu. Maksudnya, heran, ajaban, ajib, heran, ajaib, pelik bin ajaib ke dia. Ajaban, heran bagi urusan seorang mukmin, heran dengan orang beriman. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik baginya. Kebaikan ini hanya bagi orang mukmin saja. Baik itu hanya untuk orang mukmin, tidak kepada orang yang lain. Iaitu jika ia beroleh kesenangan, ia syukur. Kita bila ada kesenangan, Tuhan bagi kita contoh naik pangkat. Alhamdulillah. Sujud syukur. Buat kenuri. Kan? Tapi kita, Tuhan bagi, tak ada syukur. Patut kita mana? Syukur. Dapat dia naik pangkat. Lepas tu, dapat pula anak seorang lagi. Sujud syukur. Wah, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kamu kurniakanlah pada kema ni, maknanya pasangan kema itu isteri kema dan juga anak-anak kami ni qurrata ayun, sejuk mata hati, dan jadikan mereka itu a'immah, jadi mereka itu sebagai imam dalam masyarakat. Jadi kalau kita dapat nikmat syukur, maka jika kebaikannya bagi kebaikan baginya dan jika ditimpa ke atasnya kesusahan, ia sabar. Bila timpa dengan musibah, macam mana musibah tu? Maknanya apa nama, rumah terbakar contohnya, atau mungkin barangkali anak meninggal dunia, atau mungkin barangkali dia kata minyak naik. Sabar, jangan cakap ustaz, sabar. Kasih ini maknanya musibah. Memanglah dia musibah. Tapi mika ngadun kan tu ada. Kan? Mika ngadu macam tu ada. Ha, maknanya sabar juga lah kapi hati perut tu. Ha, kan? Minggu je tukar, seminggu je tukar. Hey, kalau ustaz ngajar orang ni bertukar-tukar jadualnya, pening ustaz nak sang ngajar. Ustaz ngajar apa? Awak habis selasa minggu pertama. Bulan lepas, Rabu minggu kedua pula. Ay, pening ustaz tu kata. Macam mana teman nak ngajar ni? Teman Rabu yang sana tu ada ngajar di sana. Mana kalau jadual ni kalau bertukar pun raban kebin. Jadi kalau macam ni tukar-tukar pun ya, maka menjadi kebaikan juga baginya. Jadi kalau dia maknanya timpa musibah, maka dia sabar macam mana tu? Sabar dia, ini ketentuan Tuhan, ini mungkin Tuhan nak bagi aku angkatkan aku jadi apa nama martabat yang lagi tinggi ya, mana macam tu. Kalau kita begitu, alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba dia tak sabar,
mentuk lari dia dekat apa namanya tiang atau pergi naik bangunan tinggi untuk terjun. Kan? Naik panjang bangunan tinggi tu lepas tu dia pun ngempeskan dirinya. Katanya biar aku mati lagi bagus daripada aku apa namanya dengan apa yang jadi ni. Aku jangkakan aku pressure dapat berapa A? 10A, tiba-tiba dapat 10E. Biar aku terjun. Ini orang yang putus asa daripada ketentuan Tuhan. Orang yang putus asa daripada rahmat Tuhan, maknanya mangkor lah dia. Patutnya dia kata, tak apalah gagal kali ini, tidak makna gagal buat selama, buat selama-lamanya. Betul? Orang baru kahwin. Bila baru kahwin, yang perempuan ni tak pernah masak nasi. Bila dia kahwin, maka dia kena masak nasi. Tak meraban jadi ni masak nasi. Kemana daya ni? Mudahlah nak ambil beres, nak buat macam mana, nak buat hayur ke, nak letak beres saja ke. Bantil letak beres saja, dia pun onkan dapur tu. Melambung-lambung lah beres tu. Dia tak pernah masak, dia tak pernah tengok mak ni asak. Tiba-tiba dia kahwin, mangkuk lah. Atau mungkin pernah juga, tapi kadang-kadang mungkin nasi tu, mungkin kata orang masak betul. Atau mungkin kadang-kadang terlebih hayur. Udah jadi lembik pula, benda-benda macam gaya bubur lambuk pula gaya pula. Jadi maknanya dia mesti ada training dia. Dia punya apa nama praktikal. Maka sama kita kat jamaah ke bumi ni tuan-tuan ya. Hari demi hari, hari demi hari, semakin lama semakin semakin okey. Bukan makin lama makin KO. Mula-mula kuat, takbir kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu lebur. Hidup Melayu ke dia. Mangkau lah kita jadi maknanya dah tak betul. Tak betul cari dia. Artinya terus. Itu jaga-jaga tuan-tuan. Sebab itu kita pun tak wajah tu. Wajihiyya lillazi fataras samawati wal ardh. Hanifan. Last sekali. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Itu kena jaga. Itu kena jaga. Cukup kan? Cukup kan? Cukup mula berapa dia? 736. Oh, okey lah. Sekarang kalau lebih kurang, mahaban kejun lah. Tapi kalau ikut dengan jap time ni, dengan time dulu ni, mana? Awal ni. Hari bersara. Tapi, isyak dah masuk. Kalau dulu tak masuk isyak lagi. Time tu, time kan. Time kita tu maknanya, ini kita dah isyak. Kalau dulu kita belum, belum isyak. Tapi kita baca sikit tu, orang mu'min tu. Berhenti kan? Orang mukmin ialah orang yang orang yang manakala ditimpa musibah ia yakin bahawa itu adalah takdir Allah. Mana apa juga itu mari siapa dia? Allah. Lalu ia bertenang hati, mutmainni ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan merasai redha dengan musibah itu. Gagal dia pressure, redha. Lain kali ambil. Suruh anak sembahyang, takshio juga. Suruh lagi. Itu pasal Nabi suruh kita kabur anak kita semayang. Bila umurnya? 7 tahun. 10 tahun. Fadribuhun. Maka kamu hendaklah pukul. Ini umur 30 baru suruh semayang. 30 maknanya rebung dah jadi buluh. Kalau rebung, boleh buat gulai lemak rebung. Ha? Boleh makan rebung dengan nasi bukan? Ataupun tambah ikan apa? Ikan masin boleh? Rebung-rebung ikan masin yang tulang tu, tak sedar diri lah. Tapi, sudah jadi buluh baru nak ngabur. Mangkuk lah. Kabur dari rebung. Kabur dari rebung. Tengok rebung kalau kita makan tu. Ngumak. Wah, awak suka benar. Tetapi, dinasihatkan kepada orang lelaki, jangan makan rebung. Orang lelaki. Orang lelaki ni. Termasuk saya. Sebab rebung adalah angin. Angin. Jadi tak. Kalau dia laki-laki, maka hilanglah kelelakiannya. Pasal itu rebung. Seketul dua boleh. Tapi bila sudah letak semangkuk, habis. Tiga mangkuk pun rebung. Rebung tak? Rebung tu sedap. Saya masih pergi Mekah dulu. Beli rebung di Mekah, rebung madu. Mana sanggup, tanah sini juga lah. Tapi dibalun yang harga tinggi. Bawa ke Jordan. Jordan buat gulai lemak rebung. Tak boleh kata lah. Memang cukup-cukup ni. Memang. Ni orang tak bukan kat sini. Memang sedap. Kalau kat sini,
Adalah dia punya beza-beza tu. Sana apa nak bezakan, itu yang dia. Itu yang dia. Maka jadilah ia di saat itu beradab dengan Tuhan penciptanya. Bila dia kata, aku redha ketentuan Tuhan, maka dia orang yang ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala.